rogan itu tetap kita roti, kelapa muda, kolang-kaling, kacang hijau. Itu yang ori. Kalau rogan sendiri apa sih? Rogan itu kan roti dawegan. Jadi kita ngambil dari isi komposisi itu. Kita ada roti, ada dawegan. Kita ambil sebagai namanya. Dari mana sih inspirasi makanan ini? Itu saya aja yang bikin nama rogan itu. Ini udah dari dulu apa gimana bu resepnya? Kalau resepnya itu dulu tuh ada sejak dari orang tua. Turun-temurun ya? Iya. Cuman namanya itu lain. Bu, yang membedakan dengan makanan lainnya bu, ini apa sih yang lebih khas dari rogan? Rogan itu saya sih sebenarnya ya seperti biasa. Cuman kalau masyarakat atau konsumen mungkin khasnya itu kan makanan biasanya sup-sup itu kan di masaknya tuh lain. Kan ini kan dikukus gitu. Jadi beda dengan yang lain. Supnya itu.